Prosedur analisis malware mempersiapkan testbed, yaitu dimulai dari install mesin virtual seperti VMware, Hyper-V, dan lain-lain pada sistem. Dilanjutkan untuk menginstal OS tamu ke mesin virtual, kemudian isolasi sistem dari jaringan dengan memastikan bahwa kartu NIC dalam mode hanya host. Nonaktifkan folder bersama dan isolasi tamu, kemudian salin malware ke OS tamu. Pertama, prosedur analisis malware yang pertama, lakukan analisis statis saat malware tidak aktif. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang 1. Nilai string ditemukan dalam biner dengan bantuan alat ekstraksi string seperti bintex. Teknik pengemasan dan pengompresan yang digunakan menggunakan alat bantu, yaitu bantuan alat kompresi dan dekompresi seperti UPX. Ya, berikut tampilan bintex dan berikut tampilan UPX. 3. Atur koneksi jaringan dan periksa apakah tidak ada kesalahan. Yang keempat, jalankan virus dan pantau proses tindakan dan informasi sistem dengan bantuan alat pemantauan proses seperti proses monitor dan proses explorer. Seperti yang tampil yang pada gambar ini. Berikut proses monitor. Yang kelima, rekam informasi lalu lintas jaringan menggunakan konektivitas dan alat pemantauan konten paket log seperti net resident dan TCP view. Yang keenam, tentukan file yang ditambahkan, proses yang muncul dan perubahan pada registry dengan bantuan alat pemantauan register seperti Rexot. Berikut contoh dari net resident. Kumpulkan informasi berikut menggunakan alat debugging seperti OLLIDB dan Prosdump. Permintaan layanan dan informasi tabel DNS. Upaya untuk koneksi masuk dan keluar. Alat analisis malware IDEA Pro. Ini contoh IDEA, tampilan IDEA. Pengujian malware online virus total. Virus total adalah layanan gratis yang menganalisis file atau URL mencurigakan serta memfasilitasi deteksi virus atau worm dan lain-lain. Seperti berikut tampilan dari virus total. Layanan analisis malware online, yaitu bisa diakses di Anubis Analysis Now Binaries, yaitu di http://anubis.isclab.org. Avast Online Scanner atau http://91.213.143.143.22. Malware Protection Center atau www.microsoft.com. Threat Expert www.threatexpert.com. Dr. Web Online Scanner vms.drweb.com. Metascan Online www.metascan-online.com. Bitdefender quickscan.bitdefender.com dan uploadmalware.com, yaitu www.uploadmalware.com. online virus scanner www.fortiguard.com. threat analyzer www.threattracksecurity.com.